Hai Tennis Mania, welcome back to my YouTube channel. So, di video kali ini aku mau tunjukin sama kalian Bandara Doho Kediri atau Doho International Airport. Nah guys, jadi karena bandara ini internasional, jadi bisa untuk penerbangan dalam dan luar negeri. Bandaranya aja udah internasional, kayaknya nggak afdol guys kalau nggak diadain turnamen tenis internasional di Kediri ini, ya nggak sih? Apalagi ya guys, di kota Kediri ini tuh turnamen tenisnya tuh masih jarang banget diadain. Dan mungkin bisa kali ya langsung gas internasional. Nah, gimana nih kesan pertama kalian lihat bandara ini? Jujur aku kaget banget karena sebesar itu loh ternyata. Oh ya guys, untuk akses masuk ke bandara ini tuh nggak cuma mobil aja loh, jadi motor juga bisa masuk ke dalam bandara ini. Jadi ada dua jalur yang berbeda dan pastinya masuk menggunakan e-tol. Jadi pastikan kalian memiliki imani yang cukup kalau untuk motor itu cuma 4.000 dan mobil cuma 10.000. Oke, jadi ini dia guys bandaranya tuh gede banget ya, dan di sini tuh panas banget karena juga pepohonannya masih sedikit ya guys. Terus di situ ada parkirnya. Dan ya luas banget lah pokoknya. Terus yang ini bagian dalamnya. Tuh, jadi di atas tuh ada hall gitu. Ini keren lah ya. Udah deh guys, kita turnamen internasional di Kediri aja deh. Terus jadi ini kan belum peresmian ya, fun factnya. Jadi bisa dikunjungi oleh wisatawan. Tapi meskipun memang belum diresmikan, di dalam bandara ini itu kafenya udah buka ya guys. Jadi kalau misalkan kalian pengen nongs atau ngopi-ngopi ya, tuh kalian bisa ke sini ya. Jadi kalian parkir terus kalian masuk ya. Dan tempatnya tuh comfy banget dan pokoknya enak lah. Tuh, luas banget kan. Nah, ini penampakan bandaranya dari jauh. Aku sengaja emang agak jauhan ya shootnya supaya kalian bisa lihat kalau ternyata tuh segede itu dan dari jauh tuh kayak gitu bentukannya. Aku kurang tahu ya dari atas kayak gimana, tapi yang penting itu keren banget gitu. Oh ya, fun fact-nya lagi, bandara ini memiliki landasan pacu terpanjang nomor 5 se-Indonesia. Keren banget gak sih? Apalagi ya guys, untuk membangun bandara ini dibutuhkan biaya sebesar kurang lebih ya nih 13 triliun. Wow, pokoknya kalian wajib kesini dan yuk ditunggu ya, kita tunggu sama-sama turnamen internasional di Kediri, dan kalau udah ada kalian wajib ikut. Oke, Tennis Mania, see you.